mendapatkan pahala berlipat ganda. Dari Juwairiyah Ummul Mukminin bahwa ia sedang berada di tempat sholatnya satu kali ketika Nabi keluar dari rumahnya untuk sholat subuh. Kemudian Rasulullah pulang setelah salat duha sementara Ummul Mukminin masih duduk di tempat sholatnya. Beliau bertanya, "Masihkah engkau dalam keadaan seperti saat aku tinggalkan?" Ummul Mukminin menjawab, "Iya benar." Lalu beliau bersabda, "Aku telah mengucapkan 4 kalimat 3 kali setelahmu. Seandainya kalimat-kalimat itu ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan mulai hari ini, pasti kalimat-kalimat itu akan lebih berat, yaitu subhanallahi wa bihamdih, adada khalqi wa ridha nafsih, wa zinata arshihi wa midada kalimatih." Yang artinya, Maha suci Allah dengan memujinya sebanyak jumlah makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya dan sebanyak kalimat-Nya. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah.